selama 1 tahun dan 6 bulan menyatakan masa penahanan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti sebagaimana dalam tuntutan, menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Majelis Hakim Endratno Rajamai menjatuhkan vonis kasus penipuan atas terdakwa Andi Ruslani, pemilik Biro Umroh PT SBL. Dalam sidang secara virtual, terdakwa yang berada di Lapas Madiun dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penipuan Biro Umroh di Kota Madiun. Penasihat hukum terdakwa, Usman Baraja, saat dikonfirmasi menjelaskan, jika pihak terdakwa akan melakukan upaya banding. Pasalnya, keluarga terdakwa masih keberatan dengan putusan majelis hakim. Terdakwa, oleh karena ini saya harus berkonsultasi dulu dengan keluarga. Baik ini akan melakukan hukum banding atau tidak. Masih malam, jadi tidak waktu masih. Masih pikir-pikir ya. Fuad Zamroni, jaksa penuntut umum mengatakan, vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya 2 tahun penjara. Usai putusan majelis hakim, pihaknya juga menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim pada hari ini menyangkut perkara atas nama terdakwa Andi Ruslani. Pada pokoknya sebagai penuntut umum kita menyatakan menerima. Tapi setelah ditanyakan tadi sama penasihat hukumnya, jika masih berpikir-pikir, kita sebagai penuntut umum juga menyatakan ikut berpikir-pikir dulu. Tuntutannya 2 tahun potong masa tahanan dan pada hari ini diputus oleh majelis hakim 1 tahun 6 bulan potong masa tahanan. Melanggar pasal yang dilanggar penggelapan 372 KUHP. Majelis hakim memberi waktu 7 hari untuk mempersilahkan penasihat hukum guna melakukan komunikasi dengan terdakwa. Kriswanto, JTV, Madiun.